Pemirsa, hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia. Pelantikan berlangsung di Gedung MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran resmi memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ucapan sumpah berlangsung saat sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Jakarta Pusat. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Agenda dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Presiden dari Jokowi ke Prabowo, diikuti pertukaran tempat duduk dari Ma'ruf Amin ke Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI di hadapan seluruh peserta sidang dan tamu undangan yang hadir di Gedung MPR RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.